Bersama seorang penyanyi cantik. Cantik apa? Ya, dibanding yang lain paling cantik. Iya, di sini ya kan. Cantik kan lu, Ki? Kalau dibanding gua cantik kan. Kan kita mau nanya beberapa hal sama dia. Lu kenapa sih? Dia udah enggak tenang. Tapi ditanya hal-hal. Iya, belum ditanyain aja dia tadi bingung mau duduk gimana. Lu siapa yang ngedek-dekan ditanya sama bapak-bapak sendiri? Lu siapa? Kalian tuh udah kuanggap sebagai bapak tuh. Ini gue mau nanya nih, lo tuh kenapa sebenarnya tuh penyanyi? Apakah lo sebagai penyanyi apa floor director sih? Lo tuh host, pengen gimana gitu? Pelawak atau? Pelawak kali ya. Profesi yang orang lain gak tahu. Soalnya orang taunya kan lo featuring sama Drive, lo nyanyi. Ada true apa di balik itu? Keren itu tuh. Ada true apa di balik jargonnya ya? Iya. Jadi gini guys, ya sebenarnya sama Drive ini kan kesempatan yang luar biasa ya. Luar biasa. Kan gak heboh mas. Kesempatan yang luar biasa, tapi sebenarnya di balik itu ada sosok. Sebenarnya di balik itu sih biasa aja. Gitu. Sebenarnya masih bekerja di salah satu stasiun TV sebagai floor director. Nah, itu yang true-nya itu. Fun fact. Lu selalu harus ini ya, kalau mau ada event atau pokoknya suatu acara itu harus izin dulu ya ceritanya. Enggak, Mas. Enggak juga. TV-nya juga lu punya ya. Dia punya sendiri. Ada saham lo di situ. Bukan. Enggak, Mas. Disesuaikan pada saat lagi tidak bekerja di kantor. Iya. Kebetulan sih sesuai-sesuai aja ya. Pasti gue jago nih. Jadwalnya nih. Pokoknya jauh-jauh hari, Pak. Tanggal sekian kira-kira kok enggak? Bisa Mas, bisa terus. Gue enggak tahu keribetan apa dia untuk mengganti penggantinya di kerjaan, gue enggak tahu deh. Itu urusan dia deh. Yang penting bisa ya, Mas. Iya. Dan di antara kesibukan lu juga bikin Talakosa. Bikin juga sama temennya Digo nih, si Boy. Apa itu? Yeah. Talakosa itu apa? Ini proyeknya dia. Proyekku mah. Namanya. Iya. Kan tadi udah bahas ya, ya. Kan biar aku enggak perhatian. Tadi kan enggak direkam. Oh iya. Aku kira pada enggak perhatian sama aku Rizky. Tadi gua dengernya Tarak 3 soalnya. Jadi kalau Talakosa nih ceritanya udah rilis kah atau gimana tuh? Belum, nanti Mas. Sebisa mungkin sih sebelum To Be Love ya. Oh iya. Keren. Jadi kalau di Talakosa lu itu sebagai penyanyi, lu juga main musik juga atau gimana tuh? Apa? Enggak, Mas. Enggak ya, emang lu nyanyi aja ya. Nyanyi, Mas. Aku otakku enggak bisa. Floor director. Nyanyi sama ngarahin diriku sendiri, Mas. Susah diarahin soalnya. Nyanyi doang, Mas. Nah, ada nanti partnerku namanya si Boy itu. Dia yang masalah permusikan semuanya dia. Iya. Aku nyanyi. Siapa si Boy? Gua enggak kenal ya. Enggak mungkin, Mas. Kalau kenalnya Ipa jadinya Boy. Iya. Tapi ya gua bingung ya, Boy itu tapi emang teman lu. Gimana ya, Mas? Ya iya, Mas. Iya, jadi dipertemukan oleh ya biasa Mas, kan musik gitu kan. Di perdunia musik kan si ini kenal si ini dipersatukan lah akhirnya kita, Mas. Tapi sebenarnya lu sendiri udah married ya? Udah. Saya udah ya. Kok jawabnya gua udah ragu. Udah Mas, udah ya, udah. Sudah married ya? Udah. Iya. Jadi lu sebagai vokalis lu kayak Roxette jadinya ya. Iya. Zaman dulu banget Roxette. Iya, gitu. Gila. Iya. Lu kayaknya masih belum ngeband tuh Roxette itu tuh. Oh, iya. Roxette itu apa? Ya enggak tahu ya. Gue doang yang tahu loh. Gue doang yang tahu. Biarin lah. Emosi. Iya. Iya, kayak Roxette kan. Iya, betul, Mas. Sedangkan kalau di Roxette tuh ceritanya kan emang mereka tuh enggak saling apa namanya, bukan pacaran gitu kan.
punya keluarga masing-masing. Terus gue yang bertanya-tanya itu kayaknya nggak mungkin deh, bohong gitu. Nah kalau lo emang bisa ya begitu? Nah ini yang mau kita ini yang apakah mau... sebenarnya boy itu mantan lo dulunya? Enggak, gitu. Sama sekali bukan, bukan. Jadi bukan mas jangan menggiring opini itu nggak bermaksud loh. Enggak ini kan ceritanya kan drive thru gitu, ya, ya. Apapun yang terjadi betul kita... Cintakanlah gitu. Iya betul. Jadi jadi tuh mas kan kalau misalnya kita lihat di Indonesia itu yang duo cewek cowok itu kan kayaknya belum banyak yang ada ya. Ada Reza tapi pasangan. Udah pasangan udah jalan. Nah yang belum yang nggak pasangan tuh belum ada kayaknya. Belum banyak ya apa belum ada ya? Belum tahu. Belum tahu nih guys. Iya. Ini kenyataan di mana itu sesuatu yang sebenarnya gue susah menerima nih. Kenapa sih, Mas? Cewek sama cowok temenan baik. Oh, saya bisa, Mas. Such a bullshit. No, it's not, Mas. Iya, enggak, Mas. Kalau dia aku bisa. Kalau aku bisa. Aku bisa banget. Bisa. Berarti di Budi enggak bisa. Berarti kan permasalahan bukan di saya, kan? Ya kan, guys? Bukan di lo memang, tapi memang di umumnya. Di umumnya. Iya, masih ada yang gitu. Baper gitu-gitu, cuman kalau misalnya di kasusnya Talakosa ini, Mas, mungkin karena kita udah saling mengenalkan keluarga masing-masing, jadinya udah kayak keluarga aja gitu, Mas. Oh, boy juga udah married. Udah. Untungnya. Dan istrinya juga. Untungnya. Udah married. Jadi pengertian juga ya, bininya ya. Iya, sama, Mas. Pasangan masing-masing saling ngerti dan support gitu, Mas. Tapi sampai saat ini sih nggak usah kirim opini publik, nggak usah, padahal nggak tahu, bukan Rudy juga, Rudy juga menanggapi ya dengan skeptis, mas, kan masing-masing punya masing-masing. Iyalah, gue sih gue percaya. Aduh, ya waktu itu lo datang juga ke Odin kan, Odin nyebutnya gitu, nggak boleh. Pas kita manggung waktu itu kan, waduh, ada suaminya ganteng pula, wah ini luar biasa. Tapi yang di yang sama Boy, Boy ganteng juga gitu. Kebetulan bukan tipe saya. Aman. Saya dengan bapak-bapak bisa menjadi anak yang baik, tidak ada apa-apa. Gue udah tua, jelas-jelas jenggotan gitu. Kenapa panggil bapak dia sama kita? Iya, panggil bapak. Tapi keren. Dan gue juga udah lihat demonya. Keren banget gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi sesuatu juga ya, Pak. Amin. Itu kita ngobrol-ngobrol lagi masalah ini, Pak. Itu alter ego-ku. Lucu-lucu ya gitu. Lu sih lu kreatif banget gitu. Gua ngelihatnya kayak gitu kan tuh sebagai floor director yang kan floor director kan enggak kelihatan ya. Benar. Tapi lu tampil lo. Nah, justru itu, Mas. Nah, itu dia. Iya, aku pengen tampil aja anaknya gitu, Mas. Pengen banget terpendamnya gitu. Tapi itu kenapa mau suami juga enggak peduli kayaknya, Mas. Tapi kayak ya sudahlah, aku sudah memilih jalanku yang ini. Dia kayaknya lebih pasrah, Mas. Iya sih. Gitu. Kayak melihat bini gue emang udah gini dari awal. Iya. Ya sudahlah dia gitu, Mas. Keren. Dia sering TikTokan. Terus udah itu kemarin habis liburan ya, Pak ya? Oh iya, Mas. Enak ya liburan, asik tempatnya. Asik, Mas. Pantai. Refresh ya. Kepalaku. Tenang ya, benar-benar sober gitu ya. Oh iya. Oh iya nya kok gitu. Iya, Mas. Sober itu kan artinya kan cool. Iya, Mas. Gimana, Mas? Bukan. Di Lombok ya? Iya, masih ya. Asik, Mas. Jadi kan setelah pandemi ini kan, setelah sekian lama kita menanti bisa berliburan, akhirnya liburan dengan bebas. Penekanan yang bebas itu. Liburan dengan di sana kan maksudnya kan, Mas, lagi enggak banyak turis juga, Mas. Oh, lagi enggak ini ya, enggak rame ya? Enggak, karena setelah pandemi ini kan agak turun lah ininya, Mas, gitu. Terus jadi merasakan tidak pakai masker di udara bebas tuh. Iya. Enak banget ya. Senang banget asli. Rizky juga mau liburan katanya. Iya, Rizky mau kemana? Pengennya, cuman nantilah.
lihat waktunya kalau nggak mepet ya. Waktunya ya. Waktu ya, udah buang. Kalau nggak mepet ya. Kalau waktu mepet susah nggak apa-apain. Iya, iya, iya. Kita nggak liburan dong, Bud. Ini karena berakhir ya, Dut ya. True gitu kan, apa yang sebenarnya ya kan. Soalnya waktunya nggak ada. Nggak ada. Cara true gitu. Peraya waktu. Ya kita paling liburan paling jauh kali Malang lah ya. Situ itu kali juga. Ya kali juga air-air juga kan sama lah. Sama lah. Iya. Gantian namanya jadi Gili Malang. Gili Malang bisa. Ini Drake nggak ada rencana buat liburan. Pengennya ada tapi ya kenyataannya true-nya. True-nya itu waktunya ya. Waktunya ya. Terbatas waktu. Iya iya iya. Dan hari ini juga kita terbatas waktu juga. IP udah mau balik kerja nih. Iya. Senang banget ya. Satu hal gue mau tanya Pak itu lagi Pak. Apa tuh Mas? Apa tuh Mas Tigo? Lagi gue mau tanya. Apa tuh? Lu pilih kerja sekarang atau lu jadi penyanyi profesional nanti? Ayo. Jangan menekan aku. Ayo. Ini kan gue masih tahu sama tim-tim TV lo. Ini ada vlog ini lo sama Drive. Nanti kalau IP sukses dia mau pilih yang mana nih? Iya, ini kan? Mumpung ada manajernya Drive datang. Kan? Dia nih, To Be In Love keluar, bus langsung mau bus dia. Oke. Abis itu kita mau tur Indonesia. Lo satu bersamaan, project lo. Mulai menggemari mana-mana. Tahu-tahu dapat tawaran kenaikan jabatan di kantor lu yang sekarang. Lu pilih mana? Tur menanti ya kan? Satu lagi, Peh, kamu di posisi ini sekarang jenjang karir lu juga akan lebih jelas. Lu yang mana? True realistisnya ya, Mas. Iya. Aku sih yang waktunya banyak. Waktunya banyak aja, lebih fleksibel. Iya, harus gitu mas. Yang aman. Aman masih ya? Oke. Jadi hitung dulu mas. Oh, waktunya banyak kayak gini nih gitu. Maksudnya iya dong gitu. Terus realistis kan mas. Oke. Kehidupan sekarang. Oke. Oke. Sudah. Aman ya? Aman ya semua ya. Aman ya. Gak ada apa-apa nih ya. Oke. Lulus deh, drive thru dah. Yeay. Dilanjutin lebih gawat pertanyaannya. Kayaknya kelihatannya Mas Rudy udah mikir nih. Jadi kita tutup aja deh. Jangan sampai gue yang nanya. Gak bisa. Oke, thank you banget Ipe udah ngobrol-ngobrol sama kita. Thank you true-nya ya. Sukses buat semuanya ya. Ya amin, sukses buat live juga dan featuring Ivana Sution ya. To Be In Love-nya. Amin. Tungguin ya guys, To Be In Love, Drive with Iva Nasution.